Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Mama Bagas di sini dan Mas Bagas juga tentunya, karena hari ini Mama itu ada di sekolahnya Mas Bagas teman-teman. Di sekolah Mas Bagas hari ini ada program bias teman-teman, yaitu bulan imunisasi anak sekolah. Jadi hari ini Mas Bagas itu akan diimunisasi, tentunya bukan Mas Bagas sendiri ya, tapi Mas Bagas dan teman-teman itu akan diimunisasi DT teman-teman. Bagas? Nah, Mama itu ada di sekolah karena diminta Mas Bagas. Mas Bagas minta ditemenin karena dia merasa ngeri-ngeri sedap gitu deh teman-teman, masih galau gitu, kayaknya gak ikhlas kalau disuntik. Good. Yuk kita lihat yuk sekarang perjalanan Mas Bagas ini mau disuntik bagaimana. Apakah Mas Bagas menangis? Apakah Mas Bagas nervous? Kemudian setelah vaksin juga seperti apa? Tapi sebagai bocoran ya teman-teman, ketika Mama jemput Mas Bagas pulang, Mas Bagas itu oke dan sudah tidak ingat lagi ketika dia divaksin. Nah, ini dia saat-saat menunggu giliran divaksin teman-teman. Vaksin ini diperuntukkan untuk anak-anak kelas 2 teman-teman. Mas Bagas itu masih kelas 2 sekolah dasar teman-teman. Ini Mas Bagas lagi duduk untuk menunggu giliran di imunisasi. Mas Bagasnya enjoy menunggu giliran bersama teman-teman. Katanya galau. Semoga baik-baik aja ya. Ternyata Mas Bagasnya nervous teman-teman. Semoga baik-baik aja ya. Wajar sih ya kalau nervous. Semuanya juga nervous. Mama pun juga nervous. Lulu, kenapa Mas? Kok menangis? Tarik nafas, buang nafas Mas. Tenang. Cemas ya nak ya. Galau, enggak apa-apa Mas. Semuanya kan disuntik, diimunisasi agar sehat. Enggak apa-apa ya. Sebentar aja kok. Enggak sakit, teman-temannya yang lain juga enggak nangis. Katanya enggak sakit kok. Ini sebelum teman-teman nanti kita lihat. Anaknya galau, mamanya ikut galau. Good job, semangat ya Mas Bagas. Semangat ya Mas Bagas, semangat ya. Tarik nafas, yuk ditenangkan yuk. Semangat ya Mas ya. Gak apa-apa dia menangis deh. Semangat ya biar sehat.
Bagas, Bagas lihat sana, Nak. Sudah ya, Mas Bagas. Terima kasih ya, Nak. Enggak apa-apa, semoga semuanya sehat. Duduk situ dulu. Sekarang duduk dulu ya, Mas, istirahat dulu, Nak. Sakit. Enggak boleh gitu, enggak boleh gitu. Oh iya, terima kasih juga untuk Mas Nawas yang sudah mendampingi Mas Bagas ya. Mas Bagasnya nervous nih, Miss. Jadi mudah-mudahan sebentar saja. Nah, ini Mama masih dikasih waktu 15 menit untuk mendampingi Mas Bagas, teman-teman. Mas Bagas biar tenang dulu. Teman-teman yang lain sudah masuk sekolah, Mas Bagas masih stay di ruangan. Nanti akan kembali ke kelas bersama teman-teman yang sedang antri ini, teman-teman. Sekarang saatnya Mas Bagas kembali ke kelas, teman-teman. It's okay ya, Mas Bagas. Everything will be okay. Selamat belajar kembali, Mas. Jangan nangis. Semangat ya. Sebentar lagi kalau udah ketemu teman-teman pasti akan lupa kok sama sakit kepalanya. Bagas, Mama pulang dulu ya, Nak. Kami dulu ya. Semangat ya. Nanti kelas kan Mama jemput lagi. Sama teman-teman sama ke kelas. Oke, gitu teman-teman. Assalamualaikum ya. Mama mohon pamit. Mas Bagas sudah diimunisasi hari ini.